Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Good. Ketemu lagi sama Kak Susan di sekolah Minggu online ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Sebelumnya, kita apa? Berseduh dulu. Yuk kita berseduh, yuk lipat tangannya. Matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ibadah online. Tolong berkati kami supaya kami bisa memuji Tuhan dan mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan waktu kami ibadah online ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian Yesus memanggil. Mari segera dari Kidung Jemaat nomor 355. Adik-adik Horong 1, siap-siap ya, kita berdiri. Sudah ya. Yuk kita nyanyi sama-sama pakai gerakan ya. Oke. Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Ya, amang yakin percaya, semua kita anak-anak sekolah Minggu HKBP Petukangan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin? Iya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebuah cerita yang menarik dari seorang tokoh besar Daniel. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Kita lipat tangan kita, tundukkan kepala dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, anak-anak sekolah Minggu HKBP Petukangan, di 18 banjar, berkumpul bersekutu melalui ibadah ini, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih mengingat semua penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi kami, menerangi hati dan pikiran kami, dan memberikan kami hikmat pengertian untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini dari kitab Daniel. Ayo, Daniel itu di perjanjian baru atau perjanjian lama? Bukan perjanjian baru. Perjanjian lama. Nah, kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat 12, dua ayat saja. Nah, mari duduk dengan tertib, dengan tenang,
pasang telinganya, perhatikan Alkitabnya, Amang akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pernah dengar lagu ini enggak ya? Tentang Daniel. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran. Meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran. Meskipun dimasukkan ke lubang singa, asal percaya Tuhan, dia selamat. Daniel adalah seorang hamba Tuhan. Dia punya teman, ada Abednego, Mesah, dan Sadrah. Ketiga temannya Daniel ini pernah dihukum oleh Raja Nebukadnezar ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Karena raja itu menganggap dialah yang patut disembah. Dia membuat patung yang besar, patung dirinya. Lalu semua umatnya, semua bangsanya diminta untuk sujud ke hadapannya. Tapi Abednego, Mesah, Sadrah, tiga orang teman Daniel, anak-anak Tuhan ini, tidak mau berlutut menyembah kepada patung Nebukadnezar. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya, raja marah. Raja lalu memerintahkan semua tentaranya untuk menangkap ketiga orang itu untuk dihukum, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Dengan harapan ketiga orang itu akan mati hangus terbakar di perapian itu. Tapi ternyata apa? Ternyata mereka selamat. Oleh karena apa? Karena mereka lebih takut kepada Allah daripada kepada Raja Nebukadnezar. Sehingga Allah menolong mereka, Allah tidak membuat mereka menderita dalam perapian itu, tapi justru Allah memberikan mereka orang yang bersuka cita, mereka bernyanyi-nyanyi di perapian itu. Sehingga akhirnya Raja memerintahkan untuk mengeluarkan mereka dari perapian itu. Itu kisah Abednego, Sadrah, dan Mesah. Ini tentang Daniel. Ceritanya hampir sama. Daniel seorang yang tekun berdoa kepada Tuhan. Tak pernah putus satu hari dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kalau orang Israel, orang Yahudi, mereka itu berdoa kepada Tuhan dalam satu hari itu ada 7 kali. Ya, 7 kali. Dari mulai jam 6 pagi sampai ke jam 9 malam. Nah, kalau kita tahu, saudara-saudara kita yang Muslim, sembahyang berapa kali sehari? 5. Ya, 5 kali sehari. Kalau orang Israel, orang Yahudi, 7 kali sehari. Nah, itulah yang dilihat atau dinyatakan oleh Daniel kepada Tuhan. Kalau dikatakan di sini ada 3 kali ya sehari ia berlutut, ya, itu karena dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak menyukai agama Yahudi. Yang tidak menyukai orang-orang yang menyembah Allah. Nah, suatu ketika Daniel ini mendapat kesempatan menjadi orang yang dipercaya oleh Raja Darius. Ya, Raja Darius itu raja orang Media. Kenapa dia mendapat kepercayaan? Karena dia orangnya pintar, cerdas, baik, ramah. Sehingga Raja Darius
sangat menyenangi Daniel. Tapi ada orang-orang yang tidak menyukai Daniel. Karena mereka cemburu. Mereka iri. Yaitu orang-orang media itu sendiri. Karena mereka tidak mendapat tempat seperti yang diterima oleh Daniel. Dan mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan Daniel. Namun dikatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dalam ayat yang ke-6 memang bacakan. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Artinya mereka berusaha untuk mencari kesalahan Daniel. Untuk diadukan kepada Raja Darius. Agar Daniel dihukum. Atau Daniel akan mendapat suatu sanksi. Dia akan dicabut dari jabatan-jabatan yang diberikan kepadanya. Tapi ternyata tidak satu pun dakwaan bisa. Lalu orang-orang yang cemburu itu melihat hanya ada satu cara untuk dapat menjatuhkan Daniel. Dikatakan, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Sama seperti Nebukadnezar tadi. Raja Darius, raja yang diagung-agungkan. Raja yang disamakan dengan Allah, dengan Tuhan. Semua umatnya harus menyembah kepada Darius. Harus patuh kepada Darius. Tapi ternyata Daniel, dia adalah orang yang sangat taat. Sangat tekun berdoa kepada Allahnya. Dan tidak pernah mau untuk berlutut di hadapan Raja Darius. Nah, ini yang dilihat oleh orang-orang yang cemburu kepada Daniel tadi. Mereka lalu menghasut Raja. Membisikkan kepada Raja. Ini satu tipuan. Mereka mengatakan kepada Raja untuk membuat suatu peraturan, suatu perintah. Ya, apa isi perintahnya? Dikatakan di sini, ya Raja Darius, dari ayat 7, kekalah hidup tuanku, kata mereka. Diangkat-angkat dulu, disenang-senangi dulu hatinya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, dalam ayat yang ke-8. Mereka menghasut raja, mencoba mempengaruhi Raja Darius untuk menerbitkan sebuah perintah atau larangan. Tidak boleh menyembah dewa atau apapun yang lain kecuali kepada Raja Darius. Jika dalam 30 hari, dalam 1 bulan, ditemukan orang yang melanggar perintah itu, akan dihukum. Dengan apa? Dimasukkan ke gua singa. Ini dia. Diancam. Tidak dibolehkan berdoa. Tidak dibolehkan beribadah. Bolehkan bergereja kalau kita sekarang. Dilarang bergereja. Siapa yang ketahuan ke gereja akan dihukum. Nah, tapi apa yang menjadi respon, jawaban, tanggapan Daniel? Dikatakan dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan hari ini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, ternyata raja akhirnya memutuskan untuk membuat surat perintah itu. Raja akhirnya memutuskan untuk membuat larangan itu. Dan barang siapa yang melanggar akan dihukum. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Adik-adik, kalau kita beribadah di gereja, emang yakin semua kita sudah rindu ke gereja ya. Sudah 1 tahun lebih kita enggak pernah datang ke gereja lagi. Tapi jangan sedih. Ya, satu saat pasti Tuhan akan izinkan kembali kita dapat berjumpa, saling berjabat tangan, saling menyapa kasih di gereja, ya. Nah, kalau kita lihat di belakang Amang ini, ya, ada salib Tuhan Yesus Kristus. Ada meja altar. Ada salib, ada Alkitab. Ya. Nah, kalau kita datang ke gereja,
kita datang duduk menghadap ke depan ini, ke depan salib ini. Enggak mungkin kita menghadap ke pintu depan sana, ke sini. Begitu juga dengan orang Israel, dengan Daniel. Dikatakan dia mempunyai sebuah kamar, ya, yang atasnya ada tingkap-tingkap yang menghadap atau mengarah ke Yerusalem. Jadi setiap orang Israel di daerah perantauan mereka, di tempat mereka yang terasing, kalau mereka berdoa harus menghadap ke arah di mana letak Yerusalem. Mereka yakini di sanalah Tuhan berada. Di sanalah Tuhan berdiri. Di sanalah Tuhan tengah mengangkat tangannya untuk memberkati. Sehingga mereka harus menghadap ke Yerusalem. Dan itulah dilakukan oleh Daniel. Dia di sana ngapain? Berlutut, menghadap ke Yerusalem, dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Apa yang mau kita lihat yang unik, adik-adik? Perintah raja, jangan ada yang menyembah selain kepada raja. Siapa yang menyembah kepada selain raja akan dihukum. Tapi apa yang lakukan Daniel? Dia tetap berdoa, beribadah kepada Allahnya. Dia tidak menjadi takut. Dia enggak membayangkan, aduh, gua singa. Enggak. Justru dia mau menyerahkan diri kepada Allahnya melalui ibadahnya, melalui doanya. Ayat 12 dikatakan, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kita lihat, orang-orang tadi yang berniat jahat atas Daniel, yang telah menghasut raja untuk membuat sebuah larangan, mereka datang bergegas-gegas ke rumah Daniel. Untuk apa? Untuk mencari bukti. Untuk diadukan kepada raja. Bahwasanya Daniel telah melanggar larangan raja. Sehingga Daniel harus dibuang ke dalam gua singa. Itu yang mereka inginkan. Dan tanpa ragu-ragu mereka melihat. Dikatakan tadi, dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Adik-adik, orang yang mempunyai iman yang kuat, berpengharapan yang besar kepada Allah, pasti akan menyerahkan dirinya, hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Tanpa peduli apapun yang terjadi atas dirinya. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dalam keadaan sakit. Atau dalam keadaan yang membuat dia merasa sedih. Dia tetap berpengharapan, berdoa kepada Tuhan. COVID ini enggak tahu kapan selesai. Ya. Tapi yang dimintakan dari kita apalah? Yaitu tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker loh. Ya, cuci tangan. Rajin cuci tangan, pakai sabun. Kemudian pakai hand sanitizer. Seperti yang ada pada Amang ini. Pakai hand sanitizer. Semprot tangannya agar bersih, steril. Jauh dari kuman, jauh dari virus. Dan jaga jarak. Walaupun di rumah, enggak masalah. Bukan karena bermusuhan ya. Tapi untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga jangan sampai kita mengalami sakit. Ya, Amang aja pakai masker sekarang ini loh. Ya, semua pakai masker. Nah, walaupun seperti itu keadaannya, memang sedih. Hati kita sedih. Tapi ingat, Daniel yang terancam untuk dihukum masuk ke gua singa, tetap taat kepada Allah. Kita pun demikian. Tetap taat kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap beribadah. Jangan jadi malas. Ya, harus tetap semangat. Punya rasa rindu yang sangat dalam kepada Tuhan. Sehingga dengan kerinduan yang besar kepada Tuhan, Tuhan melihat jauh dalam hati kita dan Tuhan akan menumpangkan tangannya memberkati kita. Jadi kalau ada adik-adik yang sakit hari ini atau keluarganya atau siapapun, Tuhan akan berkati, berikan kesembuhan. Dengan tetap semangat. Tetap makan dengan teratur. Istirahat dengan teratur. Obat-obat yang diberikan juga harus dimakan. Bagi yang dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan. Karena apa? Karena itu, dengan kesehatan itu, dengan sukacita itu, kita dapat memuliakan Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan.
Tetaplah rajin berdoa, tekunlah berdoa. Orang yang tekun berdoa akan diberikan Tuhan kekuatan. Sama seperti dengan Daniel tadi, amankan nyanyikan sekali lagi nyanyian itu. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun masuk ke gua singa, asal percaya Tuhan, dia akan diselamatkan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya kisah hamba-Mu Daniel menjadi inspirasi, kekuatan bagi kami. Apapun yang kami hadapi, keadaan yang paling sulit sekalipun, sakit, penyakit, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami tetap bertekun beribadah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan kami, bermohon kepada-Mu setiap hari. Dan tumpangkanlah tangan-Mu kepada kami agar kami beroleh berkat-Mu dan sukacita-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sakit oleh karena COVID atau sakit yang lain. Biarlah mereka bersemangat karena Roh Kudus Tuhan ada di dalam mereka. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan dan panjang umur agar bisa memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik yang tadi sudah mendengarkan firman dari pendeta. Tadi firman kita tentang apa? Aku ingin taat berdoa. Betul sekali. Siapa yang mau taat berdoa? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Adik-adik, tadi itu firman yang kita terima menjadi berkat nggak? Jadi berkat ya. Nah, sekarang kita mau bersyukur atas berkat yang tadi sudah kita terima dengan memberikan persembahan. Betul sekali. Persembahan itu harus diberikan dengan apa? Dengan tulus. Oke, terus dengan apa? Suka? Suka cita dan berikan yang terbaik. Betul sekali adik-adik. Yuk kita memberikan persembahan buat Tuhan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 337 dengan judul lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ayo naikkan pujian ini sama-sama. Firman Tuhan. Nah, adik.
kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu nih. Kalau mau berdoa, disiapin apanya ya? Ya, benar. Disiapin hatinya, disiapin pikirannya untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Yuk, dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa sama-sama. Adik-adik yang di rumah boleh ikut ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu. Berkati Tuhan, agar firman-Mu bisa sampai di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagus. Bagus, semuanya hebat. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Vina mau adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita biar semangat ya adik-adik nih. Kita mau tepok minum susu. Yuk, sama-sama. Tapi Kak Vina punya teman loh. Namanya Maria. Panggil dong, Maria. Dia masih malu-malu adik-adik. Coba dipanggil yang lebih kenceng. Satu, dua, tiga. Maria. Shalom adik-adik semua. Kok malu sih Maria? Malu kak. Jangan malu. Yuk kita bernyanyi lagunya Tepok Minum Susu. Yuk sama-sama bikin gerakannya. Satu, dua, tiga. Tepok minum susu. Pagi-pagi prok-prok-prok minum susu. Badan sehat, loncat semuanya ya Maria. Kuat. Hore. Seneng gak Maria? Seneng Kak Vina, seneng Kak Vina. Seneng gak adik-adik di rumah? Seneng dong, semangat dong. Yes. Nah Maria, kita mau dengerin firman Tuhan nih pada minggu hari ini. Maria mau dengerin gak? Mau Kak Vina, mau Kak Vina. Yeah. Nah, kalau mau dengerin firman Tuhan, ikutin gerakannya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Duduk dengan manis. Nah, adik-adik yang di rumah, duduknya dengan manis. Mana senyum manisnya? Ih, manis-manis ya Maria. Maria juga mana? Ini Kak Vina, ini teman-teman. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Yang terambil dari mana ya? Dari Daniel. Dari apa Maria? Daniel. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Ceritanya seru loh Maria. Iya Kak Vina. Ceritanya seru sekali. Ada seorang Daniel, dia itu difitnah. Hah? Difitnah? Iya, dia difitnah. Dia masuk ke dalam gua singa. Gua singa serem gak adik-adik? Serem kak, serem. Serem bunyinya kayak gimana? Oh begitu ya? Serem ke gua singa. Adik-adik kalau di gua singa serem gak? Serem gak Maria? Serem kak Vina, takut. Begitu juga Daniel. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dia difitnah. Tapi dia tetap berdoa. Tetap minta perlindungan kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa yang penasaran mau dengar ceritanya? Maria penasaran gak? Penasaran kak, penasaran. Adik-adik di rumah penasaran gak? Penasaran kak. Nah, tetap duduk dengan manis. Yuk kita lihat cerita mengenai Daniel. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi
dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. "Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia." Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Udah malam, udah ngantuk. Tidur ah. Tapi sebelum tidur aku berdoa dulu.
dulu ah. Ah, males ah, aku mau langsung tidur aja ah. Enggak doa. Aku males Kak Vina, aku tidur duluan ya. Ya, udah aku berdoa aja deh. Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau tidur Tuhan, jaga kami tidur, berikan kami mimpi yang indah Bapa, hingga besok pagi kami bisa bangun dengan pagi yang indah juga nafas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tetaplah berdoa, bikin tangannya berdoa.
berdoa tutup mata. Ulangi ya. Maria bisa ya? Bisa Kak Vina. Yuk. Satuin tangan ya. Tetaplah pinter, lipat tangannya, berdoa. Bisa ya adik-adik di rumah? Maria bisa? Bisa dong, coba tunjukin ke teman-temannya. Tetaplah berdoa pinter Maria. Yang di rumah coba Kak Vina lihat. Tetaplah berdoa pinter. Jempol bagus untuk adik-adik di rumah. Jadi adik-adik di rumah harus tetap berdoa agar dijaga oleh Tuhan, Tuhan Yesus. Karena doa itu ialah nafas hidup kita adik-adik. Ketika adik-adik sedih, senang, tetaplah rajin berdoa. Oke adik-adik di rumah? Oke Kak, aku mau jadi anak Tuhan Yesus yang rajin berdoa. Bagus. Nah sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini loh dengan berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa sama-sama. Adik-adik di rumah juga boleh ikutan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang baik, anak yang taat, anak yang menurut kepada orang tua. Jadikan kami anak yang selalu rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, kesehatan mama papa, kakak adik, kakak sekolah minggu, dan teman-temanku. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa bersyukur pada Tuhan.